saat ini PGRI Kabupaten Kapuas akan menyambangi, mengunjungi teman-teman kita korban bencana banjir di Kalimantan Selatan, tepatnya di daerah Kabupaten Barito Kuala. Dan ini kali keempat PGRI Kabupaten Kapuas menyalurkan bantuan yang kami himpun dari rekan-rekan guru se-Kabupaten Kapuas. Untuk saudara-saudara kami di Kalimantan Selatan, tetap semangat. Semoga Allah senantiasa melindungi kita. Hidup guru! Hidup! Hidup PGRI! Hidup! Solidaritas! Yes! Thank you.
Siswa Akademi IGRI Pramuka Peduli. Ya, mohon diterima Pak. Jadi kami terima kulon atas nama Kepala Desa di Jangkit Barat, mengucapkan terima kasih kepada sampian-sampian Suratan yang telah sudi membantu untuk Desa di Jangkit Barat, dan insya Allah nantinya barang ini akan kami salurkan ke masyarakat, sekalipun tidak sedikit curang lah istilahnya, yang penting rasa seberataan. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Hati giri perwakilan kurir. Ya, ini kami pengurus Kabupaten PGRI Kapuas menyampaikan amanah dari teman-teman PGRI di Kabupaten Kapuas. Menyediakan paket rezekinya ya untuk membantu saudara-saudaranya yang ada di Jajangkit sini ya. Mudah-mudahan ini bisa meringankan beban teman-teman yang ada di sini. Terima kasih ya untuk saudara-saudara teman-teman. Ya tentunya ini kami terima, dan yang kesempatan juga kami atas nama ketua cabang teman-teman tentunya, dan juga kami nama masyarakat mengucapkan terima kasihnya atas segala bantuannya dan juga serta kunjungannya yang justru terpencil begini. Nah, jadi insya Allah ini sangat bermanfaat bagi kami, dan saat ini kami salurkan kepada masyarakat. Nah, seperti yang benar-benar terdahulu juga dari beberapa instansi tentunya, kami sedikit kurang, ini kami pilih nantinya. Jadi terima kasih lagi, kami akan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ya Kepala Dinas Kapuas, juga satu dinas terhubungan yang sudah terdiri ke tempat kami. Hanya Allah yang bisa membalas. Amin. 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 Terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kami telah berada di Desa Jajangkit, Kecamatan Jajangkit. Ini merupakan desa yang paling tinggi dan terparah banjirnya menurut informasi yang kami terima dari Kadis Bukatola. Sehingga kami walaupun jauh ya menempuh perjalanan luar biasa setelah menempuh satu setengah jam di jalan yang berair, ya akhirnya sampai di sini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Kecamatan Jajangkit maupun Mandastana ya, yang sudah mengarahkan kami ke sini, dan betul-betul kami melihat ini suatu hal yang harus kita bantu semuanya. Jadi kepada Bapak Ibu nantinya yang akan menyumbangkan baik itu berupa uang maupun barang dan sebagainya ya, saya persilakan untuk ke sini karena ini memang sangat memerlukan. Dan juga kepada rekan-rekan dari PGRI ya, Ketua PGRI Kabupaten Pak Kademi, Ketua PGRI Kecamatan Pak Muntoha dan seluruh jajarannya, kemudian juga Pramuka Peduli Pak Mul dan kawan-kawan, tetap semangat karena kita harus berbuat untuk saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan bantuan yang kami berikan pada hari ini bisa dimanfaatkan untuk saudara-saudara kita di sini. Dan kita seraya mendoakan, mudah-mudahan musibah banjir ini segera berakhir. Amin. Dan juga yang paling penting, COVID masih mewabah, kita sama-sama jaga 3M ya, agar pandemi ini tidak semakin mewabah.